Salam sejahtera, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Pupus sudah keinginan Arema FC untuk dapat kembali mendapatkan jasa Rizky Dwi pada paruh musim Liga 1 2023 hingga 2024 ini. Pemain yang kini membela Borneo FC itu dapat dipastikan tetap mengenakan jersey pesut etam pada musim ini. Rizky dapat dipastikan gak bisa kesini, Arema FC, ucap pria yang akrab disapa Inal itu, Rabu, 29 November 2023. Dia tetap di Borneo FC, lanjutnya. Sepertinya Borneo FC sedang mengejar juara di musim ini, ujar Inal. Jadi belum melepaskan, tambah Inal. Rizky Dwi pernah dua musim membela Arema FC sebelum bergabung ke Borneo FC pada bursa transfer awal musim ini. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.